Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi Bakti Sosial Terintegrasi dalam rangka memperingati Milad ke-55 Universitas Syah Kuala yang dipusatkan di lapangan upacara Kampus PDD Unsyiah Gayo Lues menegaskan bahwa Bakti Sosial Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Universitas Syah Kuala diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapat oleh para mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan berjalan dengan baik sehingga membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Baksos terintegrasi ini menurut Dr. Zaini memiliki nilai dan makna yang sangat strategis, terutama dalam upaya peningkatan sinergitas dan kerjasama antara kampus dan instansi pemerintah dalam menjalankan pembangunan berbagai bidang di Bumi Serambi Mekah. Saat ini, pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh membutuhkan keterlibatan elemen masyarakat termasuk dari perguruan tinggi. Usai pencanangan baksos terintegrasi, Gubernur berkesempatan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Unsyiah dan Penkab Gayo Lues tentang budidaya serai wangi. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan penanaman perdana serai wangi di lingkungan Kampus Unsyiah Gayo Lues. Saya kira kita wajib memberikan apresiasi dan ini pertama sekali ya. Pertama kali saya ini akan berlanjut dan memberi hasil yang sebaik-baiknya ya. Di mana para mahasiswa yang langsung turun ke masyarakat untuk memberikan sesuatu yang diperlukan tentunya berbantu pada ilmu yang masing-masing yang telah dipelajari.